PT Toyota Astra Motor TAM merilis versi terbaru dari MPV entry level mereka, yakni Toyota Calya. Di versi terbarunya, New Calya hadir dengan desain eksterior dan interior yang telah diperbarui. Menurut Vice President Direktur PT TAM Henry Tanoto, penyegaran pada New Calya ini dihadirkan pada beberapa aspek interior dan eksterior untuk meningkatkan nilainya sebagai mobil keluarga yang sporty, dinamis, dan modern. Sekaligus tetap menjaga keunggulan fungsionalitas seperti kabin lapang dan praktis, fitur kenyamanan dan keamanan lengkap, serta mesin canggih yang efisien sehingga memperoleh kepercayaan tinggi dari masyarakat, kata Henry dalam keterangan resminya hari ini, Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Dari sisi tampilannya, Calya facelift hadir dengan desain grill baru dengan aksen geometris berlapis krom, yang dipadukan dengan new smoke LED headlamp. Velgnya menggunakan desain baru 14 inci alloy two-tone machining berlabur krom. Lalu terdapat antena sirip hiu baru dan retractable outer mirror. Pada bagian interiornya, kembaran Daihatsu Sigra ini memiliki warna kabin baru, yakni two-tone brown dan black with new black head lining. Kemudian untuk joknya dilabur warna two-tone baru coklat dan hitam dengan desain stitch baru. Head unitnya menggunakan AVX dengan dilengkapi Bluetooth connection untuk di tipe E dan smartphone mirroring junction untuk di tipe G. Fitur ini akan mempermudah pengemudi atau pengguna untuk mengakses fitur entertainment menggunakan koneksi ponsel. Untuk fitur keselamatan, New Calya dibekali 3 poin seat belt di seluruh kursinya dan terdapat dual SRS airbags di depan serta ISOFIX di bangku tengah. Sistem pengeremannya sudah dilengkapi anti-lock braking system ABS dan electronic brake force distribution EBD. Selain itu ada fitur keselamatan rear parking sensor di seluruh tipe Calya, dan ada tambahan parking kamera di tipe G untuk meningkatkan visibilitas ke belakang mobil saat sedang mundur. Soal harga, New Toyota Calya dipasarkan dengan harga Rp161,5 juta untuk tipe E. Sementara untuk New Calya tipe G dibanderol seharga Rp167 juta. Harga tersebut berstatus on the road POTR DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.